Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kemarin sampai mana ya؟ Tahu nggak kemarin teman-teman sampai mana؟ Halo, teman-teman tahu nggak sampai mana kemarin؟ Pekan pekan kemarin nggak ikutan tuh. Nah, maksudnya sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Belum. Kemarin kan saya libur ya, kalau salah. Sama bocah apa? Iya. Ah, Operasi. kemarin nggak ada kayaknya. Iya, kemarin operasi. Contohnya adalah hal yang tidak berubah namanya dalam kalimat. Ya, sampai ini ya, sampai apa? Sampai halaman 62 sih salah ya. Bentar ya. Enam tapi lah 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 lah. Ya. Dari saya mau baca. Mau ngafal dulu nggak? Ada yang mau ngafal nggak? Ada yang mau ngafal nggak? Teman-teman ada yang mau ngafal nggak? Bu Maya barangkali? Kang Aris, ada tambahan apalan nggak? Belum ada tekan. Ya udah. Baca, siapa yang baca? Kang Aris mau baca? Dari yang mana tadi yang ini ya? Ya, saya Al tunggu ya. jawab. Ya, wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ya. Sebentar ada sini nih. Dari Oh. saya ulang dikit aja ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina, dari sini aja. Qala ibn Malikin, coba daripada qala ibn Malikin.
Yuk. Dari yang mana? Dari yang Qala ibn Malikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ibn Malikin. Yuk. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Malikin. Qala ibn Malikin. Qala Ibnu Malikin Ya. wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya. Dan Berkata Ibnu telah Malik. berkata Ibnu Malik bahwa seluruh huruf Ya, haknya adalah mabni. mustahik haknya adalah mabni. Jadi kita pernah belajar tak pernah belajar kemarin belajar apa namanya? Belajar muqaddar, ya. Belajar muqaddar atau takdir jika berkaitan dengan huruf ilah. Ya. Jadi ada muqaddar, ada mabni. Ada muqaddar, ada mabni. Kemarin kita belajar kalau muqaddar juga dia akhirnya nggak berubah, tapi muqaddar. Ya, ada muqaddar yang bisa berubah, yang apa namanya? Ada huruf ilat yang dia tidak berubah kalau dia huruf ya. Kalau huruf ya dalam keadaan nasab dia nggak berubah seperti ra'aitul qadiya. Tapi kalau ja'al qadi marartu bil qadi itu dia tetap qadi, enggak qadi. Itu muqaddar. Muqaddar ada dua, kemarin muqaddar ada dua. Ada yang mamnu apa? Mana'a min zuhriha asqal, ada mana'a min zuhriha at-ta'azzur. Ya, kemarin ada mana'a min zuhriha asqal, ada mana'a min zuhriha at-ta'azzur. Ini mana'a min zuhriha asqal sama mana'a min zuhriha at-ta'azzur adalah dia tercegah dari zahirnya harokat karena sulit atau karena berat. Itu juga membuat satu kata itu akhirnya tidak berubah harokatnya atau terlafaskan dengan tanpa perubahan harokat. Nah, ada lagi sekarang yang namanya mabni. Ya. Kalau mabni itu kalau muqaddar kemarin kan terkait dengan huruf ilat ya. Nah, kalau mabni ini semata-mata mabni ya. Dia harokatnya nggak berubah. Bukan disebabkan karena huruf ilat. Memang harokatnya nggak berubah dia. Jadi mau ada amil apapun, ada faktor penasab, faktor profa, atau amir rofa, faktor penasab, atau amir nasab, faktor penjazam, faktor hofat, itu tetap nggak berubah. Namanya apa? Mabni, ya. Salah satunya apa? Huruf. Huruf itu mabni, ya. Kul harfin mustahiqun lil bina. Ya, setiap huruf itu haknya adalah mabni. Nah, terus baca. Setiap huruf. Ya, oke. Okay. Wal mabniyu laisa bi mu'rabin. Al mabniyu mislul mayyitu, ya. Dan mabni itu bukan dengan i'rab itu ya. I'rab ini ya. Tadi ya. Dengan mu'rab, dengan Mabni mu'rab itu gitu bukan ya. mu'rab. Dengan perubah. Jadi mabni itu lawannya mu'rab. Ya. Mabni itu Mu'rab ya. lawannya mu'rab. Kalau mabni itu nggak bisa berubah, kalau mu'rab itu Itu bisa berubah ya. di'rab, ya, bisa di'rab. Bisa berubah. Harakatnya bisa berubah. Kan kemarin kita belajar al-i'rab huwa taghyiru awahiril kalimi ikhtilafil awami dahiyati 'alaiha lafzun aw takthiran. Nah, kalau mu'rab itu adalah yang bisa berubah harokatnya. Kalau yang nggak bisa berubah, ya, itu namanya mabni. Jadi wal mabni laisa bi mu'rab. Mabni itu bukan mu'rab. Karena memang kebalikannya. Lanjut. Kalau al-mabniyu mislu al-majid itu maksudnya seperti al-majid itu apa? Hah? Al-majid itu majid maksudnya? Al-mayit seperti Mislu mayit. al-majid itu seperti majid. Sih nggak Iya. bisa berubah gitu sih. Ini bukan contoh hurufnya ya, bukan ya? Bukan. Bukan La contoh ya katanya, taharaku. bukan ya? La ya taharaku. Tidak berharokat. Tidak bergerak. Asal kata-kata ya taharokat itu bergerak kan? La yataharaku tidak bergerak, maksudnya tidak berharokat, tidak apa, dia tidak bergerak. Iya kan? La yataharraku famasalan hal hurufun latatagoyaru ya. Harfun latatagoyaru abadan fi kulli kalamil arabi. Ya. Tidak berharokat. Ini famasalan contohnya ya. La Famasalan yataharaku tidak bergerak. lahaya tidak bergerak
Ya, enggak. Permasalan Contoh, maka ini, contohnya. contohnya ini kata hal ya, hal huruf tidak berubah ya, Permasalahan huruf hal, ya contohnya hal. permasalahan hal, Ya. Contohnya hal. Terus contohnya hal terus ini huruf yang tidak berubah selamanya pada dalam seluruh apa perkataan ya, kalam. ya kalam Kalimat atau dalam seluruh kalam ya, ya dalam kalam seluruh perkataan ya, ya perkataan Arabiah, perkataan orang-orang dalam bahasa Arab Arab ya, orang-orang Arab orang-orang Arab. ya. Jadi ente pernah nggak dapat kata-kata halu, Enggak pernah hal. halan, halun, nggak ada kan? Dia paling dia dia harokatnya selalu sukun kan, selalu hal kan. Tuh hal ya. Nah makanya hal itu kan termasuk apa, huruf, huruf apa hal itu, Oh, tapi kalau kalau apa, karena disambung dengan itu ya, Kak ya. Haluka oh aja deh. apa, enggak beda, Kaifa haluka. Beda hal tuh, itu hal, haluka eh sama hak, hak itu mah oh itu hak kecil ya. ya. Hak ya, hak. Ini hal ya. Ya ada nggak halun, halan, nggak ada kan? Selalu hal kan? Hal mim mazid, iya enggak? Ya, yeah, ya. Yeah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Iya enggak? Selalu hal kan? Enggak Ya. berubah-berubah dia. Enggak halu, ya. Oh, gimana ya? Hal ata alal insan juga. Hal Halalnya ata apa ya? Hal ini alal ya. insani hinum minad dahri, iya enggak? Ini selalu di depan kalimat Ya tadi ya. hal, hal memang memang tempatnya depan kalimat ya, artinya nggak pernah bro. Oh, ini tulisannya ada ya di sini ya. Ya itulah mab, Sawaun ya kanat itulah mabni, fi itulah mab awalil kalami ya. ya. Ya baik, yuk terus lanjut. Sawa'un kanat fi awwali kalami Di au awalil fi kalami wasati wasatihu ya. wasatihi Au fi namanya. wasati wasatihi ya. Au fi wasati ada fi ya, Ya. ada fi ya. Oke. Okay. Au Ah, fi ya. wasatihi au fi akhirihi la la yumkinu taghayyaruha. La yumkinu taghyiruha. La yumkinu tagi tago. Tagi Taghyiruha. tagi ruha ya. Ya. Riaknya dua tadi. Taghyiruha, ya taghyir. Tagi ya, tagi Ya, ruha ya. Oh ya. La taghyiruha. yumkinu tagi ruha. Ya. Sawaun kanat Baik sawaun itu adalah ia. apa tadi? Baik adalah ia. Baik adalah ia di awal kalimat Ya. atau di pertengahan, Ya. pertengahannya ya. Ya. Atau di akhir Ya. akhir kalimat Ya. tidak mungkin Merubahnya. berubah. Oh, jadi sebenarnya nggak hanya di awal doang ya, kalau di tengah pun juga nggak berubah ya. Itu huruf itu yang mabni, itu yang maksudnya, yang itu maksudnya mabni bukan Mabni, hal. iya mabni, iya mabni ya. Seluruh Bisa. mabni berarti ya. Iya. Yang di awal hal, kalimat hal kan? Yang di awal tuh misalnya hal. Yang di akhir apa? Yang di akhir Tis'ata asyara. Asyara tuh tis'ata asyara, enggak ada tis'ata asyaru. Tis'ata asyara kan tak akhir tuh. atau asyara. Iya. Oh, ya. Kalau di Apa? pertengahan, pertengahan. Ada di sana apa? Di Quran. Alaiha, alaiha tis'ata asyar, ya enggak? Alaiha Alaiha. tis'ata asyar, ya enggak? Ya. Ya, ya. Ya, lanjut. Walihada taqulu Naqulu, walihada naqulu. Nakulu ya. Walihada nakulu inal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al i'rab Irobu. i'rabu Ya. yakni sulus sulus sulusa ya sulusa sulusal logoti sulusul logoti ya. Ya. Ketan. Ya. Yakni sulusul lugatil arabiyyati. Nah, ini sulusal. Sulusal, bukan Ya. sulusu ya. Sulusal. Sulusal ya.
yakni sulusal lugotil arabiyati ya boko ing danal ismu wal fi'lu fahal hadihil fahal hadihil aksamu. Enggak, artikan dulu, artikan dulu. Gimana? Ya, artikan dulu. Oh, yang Sambil dari sini makin ya, dulu. walihada dan ini aku Oleh dan ini karena ini, dikatakan walihada dan oleh karena karena ini ini, ya, oleh ya, karena ini dikatakan kita katakan kan aku. sesungguhnya Kita katakan kan nun. Nakulu kita katakan. dengan ini kita katakan Walihada, bahwa oleh sesungguhnya karena ini kita katakan. oleh karena ini kita katakan bahwa seluruh huruf Sesungguhnya yang huruf tidak semuanya, masuk sesungguhnya sesungguhnya huruf apa semuanya, seluruhnya huruf semuanya sesungguhnya tidak huruf semuanya, sesungguhnya huruf semuanya tidak apa ya dulu tidak tidak masuk, dimasuki ya di dalamnya tidak tidak masuk masuk di padanya. dalamnya i'rab ya Ya, i'rab. ingat ya, saya udah ngasih bilang orang Arab itu hurufnya diduluin. Takdirnya la yadkhulul i'rabu fiha. Mengartikannya sama kayak orang Indonesia aja. Jadi kita mengartikannya la yadkhulul i'rabu fiha. Seluruhnya la Yadkhuluna yadkhulul, tidak masuk i'rab padanya. tidak masuk i'rab padanya. Nah. Jadi seluruh huruf tidak masuk i'rab padanya. Ya, jadi nggak bisa tuh huruf di i'rab ya, huruf di i'rab. Kenapa? Huruf mabni, mabni itu kagak mempan di i'rab. Ya, huruf tuh apa namanya, mabni itu nggak mempan dikasih amil ya. Terus ya ini Yakni sulusul logoti tiga ya ini sepertiga sepertiga ya sulusul sulusan sulusul itu logoti sepertiga sepertiga ya wali sulusan sepertiga ya ummihi sulus sulus ya awal ya oke ya yakni sepertiga bahasa Arab. dari bahasa Arab. Kenapa dikatakan sepertiga? Kita udah belajar kemarin bahwa bahasa Arab itu kalamnya orang Arab itu ada tiga. Ada apa? Isim, Isim dia huruf sama huruf ya. ya Sebab kalam, perkataannya orang Arab, kalamnya orang Arab itu pasti terdiri dari tiga. Isim, fi'il, huruf. Nah, hurufnya ini mabni. Berarti sepertiga dari bahasa Arab itu ya, sepertiga dari jenis bahasa Arab itu adalah mabni karena huruf itu mabni. Paham ya? paham. Yakni sulusal lughatil arabiyyah. Berarti yang sepertiga bahasa Arab itu mabni. Sulusal lughatil arabiyyah ya. Ya. Ya maka Atau indana. ya buka Pak, ya ya indah kan di sisi Tersisa, tersisa. anu ya. Tersisa oh Masih sisa ya. ya, tersisa ya maka tersisa. Ya tersisa di sisi kami ya. Kita, Kami kita. kita ya. Tersisa di sisi kita isim dan fi'il. Ya, sekarang masih ada dua nih, isim sama fi'il sisanya ya. Huruf udah kita bahas bahwa huruf itu mabni, sekarang isim sama fi'il. Isim sama fi'il gimana? Ya lanjut. Fahal. Fahal hadihil aksamul aqra eh oh ya fahal hadihil aksamul arba'atu tadkhulu 'alal ismi wal fi'li Ya. maka sebagaimana Maka apakah? maka apakah aksam aksamu Tiga, empat macam Samul empat macam ini ya ini empat macam ini masuk tadhulu masuk masuk kepada alat pada masuk ke kepada isim dan fiil ya yang mana tuh? Empat yang mana? empat itu tadi kan tiga ya empat itu yang Empat. Rofa, nasab, khofa, jazam. Ya. Rofa, oh nasab, khofa, iya. jazam. Ya. Rofa Kalau dia masuk, Nasab khofa, dan jazam. dan jazam. Kan kita udah, ini udah selesai ngomongin mabni ya. Mabni itu yang Iya, empat iya. ini, mabni itu yang empat ini nggak masuk. Mabni itu yang empat ini nggak masuk. Nah, sekarang ini tinggal dua nih. Oh, ya. Huruf itu mabni. Nah, maka huruf itu nggak masuk yang empat ini, ya.
Nah, dia nggak bergerak, nggak ngaruh. Sekarang tinggal dua nih, fi'il sama isim. Nah, fi'il sama isim ini kemasukan nggak yang empat ini? Kemasukan nasob nggak? Kemasukan amil nasob nggak? Kemasukan amil rofa nggak? Amil jazam nggak? Amil khafa nggak gitu ya? Paham maksudnya ya? Oh iya. Oke, lanjut. Tadi udah ini ya? Bentar ya. Jadi, fahal hadil aksamul arba'atu tadkhulu 'alal ismi wal fi'li, maka apakah empat macam ini masuk kepada isim dan fi'il? Ayo lanjut. Kita Ya. al-hafdu yadkhulu 'ala al-ismi faqat wa la yadkhulu 'ala al-fi'li li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi Ya. al-hafdu al-hafdu ya Khofat, al-hafdu al-hafdu khofat. al-hafdu Ya. Khofat. Al-Hafdu, Al-Hafdu. Ya. Khofat. Khofat sama aja sama khofat. Ya. Khofad ya. Ya. Terjemah dulu kayak tadi ya. Ya. Khofad ya dulu masuk ke dalam isim ya. Masuk kepada isim ya. Ya. Fakot tuh maksudnya. Fakot apa tadi? Saja, Fakot. saja. Saja. Oh, jadi Khofad itu masuk ke dalam isim saja Ya, dan jadi tidak masuk ke ya, dalam fi'il. ya. Li'annahu Ya, maro jadi paham alaina ya? anna Paham min ya? Paham alamatil ya? isim. Paham ya? Jadi Ya, paham. khofat Benar. itu hanya isim yang bisa khofat. Hanya isim yang bisa khofat. Fi'il nggak bisa. Lanjut. Terus. Terus. Li'annahu marro li'annahu tuh Ya, itu berarti li'annahu baca. sesungguhnya ya Baca dulu baca li'annahu marra 'alaina. li'annahu marro alaina anna min alamatil ismil khafdho ya Min alamat ismi sehingga al-khafdho. Li'annahu apa marra 'alaina anna min alamat ismi al-khafdho. li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismil al-hafdho ya Ya. li'annahu Karena bahwasanya li'annahu itu karena ya karena bahwasanya bahwasannya telah marra 'alaina lewat di karena atas bahwasannya telah lewat dari kita maro'al telah lewat di atas kita telah 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 lewat lewat dari kita ya bahwa di antara ciri-ciri isim adalah ya khofad ya. ya perhatikan ya. Jadi udah lewat kemarin bahwa khofat adalah ciri-ciri isim. Kalau ada kalam yang bisa dikasrokan, bisa dikhofatkan, pastikan dia isim. Maka terkait dengan ini, khofat itu hanya bisa masuk kepada isim. Khofat itu hanya bisa masuk kepada isim. Ini orang Arab ya, artinya begini ya. Kalau kita mau baca sebenarnya li anna marro alaina anna al khofdo min alamatil ismi ya enggak li anna marro alaina anna min al khofdo mi anna 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 al khofdo min alamatil ismi. Jadi khofdo, perhatikan khofdo yang di belakang itu dia jadi apa, dia adalah Al-Hafdhu. dia ada apa anna khofdo apa jadi apa khofdo jadi isim anna muakhar. Jadi khobd itu adalah isim anna. Anna kan tansil ismu atau khobar. Takdirnya li Anak annahu muakhar ya. marro alaina annal khobdo
min alamatin ismi. Udah paham ya? Muhammadu min alamatin ismi. Ya. Li'anna marra alaina annal khafda min alamatin ismi. Ya. Cuman orang Arab kalau ada huruf jar di dulu. Li'anna marra alaina anna min alamat ismi al khafda. Sebenarnya li'anna marra alaina annal khafda min alamatin ismi. Cuma orang Arab demen huruf jar di dulu. Ayo. Lanjut. فإذا كان من علامات الاسم الخفض الخفض ya الخفض ini ya الخفض ya Sama ini juga faida kana فإذا al-khafdu الخفض min sama ya kan alamat kayak ini ya ismi. Iya. karena dia Faida isim yang di belakang ya ya oh isim iya kana mu'akhar. Faida kana al-khafdu min alamat ismi. Ya. فإذا كان itu فإذا tuh ida kana min. Ini apa terjemahnya tadi? Faida dan faida kana tuh. Maka jika adalah Oh ya, maka jika kok maka adalah jika adalah ya, gitu saya. ya Maka jika adalah adalah. ya di antara tanda isim adalah khofat, maka jika di antara tanda isim Maka adalah jika khofat ya maka jika di antara tanda isim adalah khofad ya. fama nahu annana lan najidu Fi'lan ini mahfuzon. fi Fi'lan fi'lan mahfuzon. ya Fi'lan fi'lan mahfuzon. mahfuzon Ya. jika di antara tanda isim adalah Khofat. khofad fa makna maka ma, ma, fa, Maka maka ar, maknanya ya artinya maka ini maka berarti anana bahwasanya sesungguhnya bahwasanya kita bahwasanya kita tidak sesungguhnya mendapati kita tidak dapat tidak mendapati fiil yang mahfudo ya mahfud yang yang khofat, yang dikhofatkan, memiliki hofat ya, fiil yang hofat. yang dihofatkan. Maka kita tidak akan mendapati fiil yang dihofatkan. Iya. Terus lanjut. Terus. Maksudnya fiil nggak dihofatkan, misalnya kalau kayak apa, nurubu gitu, nggak bisa Nggak jadi bakal. kasroh gitu ya. Kita Ya, nggak ada dorobi kan? nggak bakal kasroh ya Nggak bakal. Nggak ada isim. Nggak ada fiil yang dihafatkan. Ada fiil yang dihafatkan nggak? Temu nggak? nah, nggak nemu sih selama Nggak ada. contoh-contoh kemarin nggak ada Nggak ada. Ya, jadi nggak bakal. Karena apa? Karena falil asma'i min zalika arrafu wa nasbu wal jazmu wa lakho. Falil asma'i min zalika. Falil asma'i min zalika. Falil af'ali min zalika. Apa tadi isimnya? Ya. Fal af'ali min zalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wa la hafdha fiha. Kata kata musannif fal af'ali maka bagi fil fi'il min zalika daripada i'rab ar-rafu rafa wan nasbu dan nasab wal jazmu dan jazam wa la hafdha fiha dan tidak ada khofat pada fi'il. Ya, wal jazmu Wal jazmu khosun bil fi'li fala tajidu fala tajidu ini isman isman ya ya fala tajidu isman majzuman majzuman abada khosun tuh khos ya khos khasun ya. Ya. Ayo, halo, 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 tes, tes. khususnya Ya, terus kenapa? Ya. khususnya ya halo khusun tuh khususnya atau gimana Wala khususnya jazmu khasun bil fi'li. Jazam itu khusus untuk fi'il. dan jazam itu khusus bagi fi'il Ya. maka tidak
tidak ditemukan ya tidak engkau dapati, isim, tidak engkau maka dapati. tidak akan kau dapati Ya. isim yang dijazamkan ya selamanya. Ya, ya. Jadi nggak ada isim yang dijazamkan ya tadi ya. Ya. Pala tajid isman mauzuman abada, maka ya. Maka tidak engkau dapati isim yang dijazamkan selama-lamanya. Lanjut. Lanjut. Ada yang mau ini? Ada Faida yang mau lanjut? Ya. qala qailun. Ya lanjut ya, baca kalimatnya. Faida qala qailun. Indi ismun majzumun. Qara'nahu ya. Ya. Fi kitabillah. Ya. Wa min ahlil kitabi Ya, man dulu, terjemahin dulu, terjemahin dulu, jangan yata'amalu. panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya. Faida, faida. Maka jika dikatakan ya, Faida, maka jika maka jika berkata berkata orang yang berkata, Fa'ilun, maka jika berkata orang yang berkata atau kita, ing maka jika ada orang berkata, di maksudnya sisi ya. kami, Ya. ya, maka jika ada orang yang berkata di sisi kami isim Ada isim dijazamkan ya, di sisi kami, ada isim yang di dijazamkan. sisi kami ada isim yang dijazamkan. Ya. Nah, bacakanlah Ah, qara'nahu fi kitab. qara'nahu. Kami telah membacanya. Oh, kami telah membacanya ya, qara'nahu. Kami telah membaca itu ya, maksudnya itu tuh isim yang Ya. dijamkan gitu ya. Ya. Kami telah membaca itu, Kami membacanya telah ya, kami telah membacanya. membacanya Ya. pada kitabullah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ahlil kitabi man ta'manhu. Dan di antara ahlil kitab adalah yang inta'manhu apa tadi? Inta'manhu. Udah, nggak usah diartikan, nggak usah apa-apa. Apa nggak usah diartikan? Dengerin. Apalah ya. Faqala man Ya. ismun wa Wa maj majzum. eh. Ya, wa majzum. Wa majzumun Ya. akhiruhul 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 sukunu ya. Akhiruhul sukunu. Faqala maka berkata Maka dia berkata, maka jika maka ia berkata ya. Maka man man ya. "Man adalah Man adalah isim yang isim dan dijazamkan di akhirnya dengan sukun gitu ya. ya?" Kan dibilang bahwa isim itu enggak ada yang jazam. Oh, ini. Jazam itu apa? Sukun kan ya? Jazam itu apa? Sukun ya. Sukun. Jazam itu sukun. Sekarang dibilang, isim itu enggak ada yang jazam kan? Ya enggak? Isim itu enggak ada yang jazam. Karena kan palil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Dan tidak ada jazam pada isim. Isim itu tidak jazam. Tapi kok kita baca di Quran, ada kok isim yang jazam? Mana contohnya? Kata Syekh, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Perhatikan, man ini kan isim. Isim apa? Isim mausul. Tuh, isim ada yang sukun. Man. Berarti kan sukun kan? Sukun itu jazam kan? Faqala man ismun wa majzumun akhirus sukun. Ma itu kan isim wa majzumun dan jazam akhirnya sukun. Kan akhirnya sukun nih orang bilang bahwa isim itu jazam. Naqulu, ayo baca. Naqulu hadha laysa bizazmin. Hadha Lihatin dulu, jangan jauh-jauh. oh ya, Kita yaqulu katakan. naqulu kita katakan ini bukan dengan jazam ya. Ini bukan jazam. Ini bukan jazam. Ya. Hadha ini banaun ya. Eh. Ada binaun. Ini mabni. Hadha binaun, ini mabni ya. Ya. Hadha binaun, ini mabni. Ya.
wal mabniu laisa lahu Dahulun. dakhulun, dakhulun bil i'rabi Itlaqan. itlaqan. Ya. Dan mabni tidak Tidaklah ia masuk memiliki, ya, tidaklah ia masuk dengan i'rab i'rab secara mutlak. secara mutlak. Ya. Wayum bayum kinukum ang takulu al mabniu mayyitun la tatharuk la La tatharuku yataharraku. la yataharraku La la yataharraku. yataharraku. Ya. Wayum kinukum, dan Engkau bisa mengatakan. engkau Wayumkin bisa hukum. mengatakan, engkau bisa Ya. mengatakan, Engkau mungkin ya mungkin mengatakan. mungkin engkau Wayumkin mungkin hukum. mengatakan, ya, Dan engkau wayumkin mengatakan, hukum mengatakan. takulu. Dan Ya. Dan engkau kalian mungkin bisa mengatakan, ya. mengatakan. Dan kalian mungkin bisa mengatakan. Antakulu. Dan kalian mungkin bisa mengatakan Mungkin. Dan kalian bisa mengatakan al-mabniu kan? Dan kalian bisa mengatakan. yumkin hukumnya, Pak. Bisa. Bisa. Ya, Oh, dan dan kalian kalian bisa bisa mengatakan. mengatakan al-mabniyu mabni, Mayitun. itu mayit, ya. Ya. Al-mabni itu mayit, tidak tidak bergerak, ya. Iya, Dia perhatikan tidak teman-teman bergerak, ya. ya. Ya, perhatikan teman-teman ya. Jadi man itu dia itu bukannya majzum. Sekalipun dia sukun, dia bukan majzum. Dia itu mabni. Nah, kalau udah mabni itu kita udah nggak ngomong i'rab ya. Kalau mabni itu kita udah nggak ngomong i'rab ya. Kita kalau mabni itu nggak bisa ngomong i'rab. Ya udah nggak bisa ngomong i'rab. Jadi mannya itu dia sukun bukan karena i'rab. Bukan karena dia menempati satu posisi tertentu, tapi karena memang dari sononya udah sukun, udah mabni, nggak berubah. Mau ente jadiin majrur ke, marfu ke, mansub ke, tetap aja dia sukun. Tetap aja dia sukun. Jadi sukunnya itu bukan karena majzum, teman-teman ya. Itu alasannya. Lanjut. Karena map ini tadi, ya. Karena mabni ya. Coba dicontoh ini. Yo, contohin, coba. Lihat ya. Oh, ini dia. Ya. Walihada fa'anta taqulu masalan ja'a man nahibbuhu man fa'ilu fa'ilun, ya. Ya. Akrimu man tuhibbuhu man maf'ulun bih. Ya. Ungdur ila man tuhibbuhu man fi mahalli jarrin. Ya. Perhatikan ya. Walihada fa anta taqulu masalan, oleh karena itu kami mengatakan jaa man nuhibbuhu. Siapa? Man Ini jadi apa? ungkapan tadi, ya. Ya. Ja'a man Ya. nuhibbu Contohnya, tentunya. Contoh. Telah ya, telah datang datang siapa yang siapa yang aku kita yang kami cintai, cintai. Ya. Berarti kami man jadi apa? cintai Man jadi apa? man, ya, ja'a man Yang datang siapa yang datang? yang datang yang dicintai Iman. tadi, kan. Iman. Oh, man, ya, man, orang yang Itu man jadi dicintai, apa? orang yang Man jadi apa? kita Man jadi cintai, apa berarti? Man jadi apa? Berarti man jadi apa? Yang datang. Man jadi apa berarti? fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il, ya, fa'il, fa'il, Oh, ya, yang berarti datang, yang mukul. Itu fa'il namanya, yang mukul. yang melakukan, ya, Yang tadi. melakukan. Ja'a man nuhibbuhu. Datang yang saya cintai. Datang siapa-siapa Ini yang saya fa'il ada, yang ya. Ja'a man nuhibbuhu. Datang siapa-siapa yang kita cintai. Siapa yang datang? Si siapa-siapa? Si man. Kalau fa'il itu apa? Fa'il itu Rofa, isim. nasab. Fa'il itu rofa, Nasab, nasab. nasab. Nah. Rofa. Fa'il itu rofa. Rofa, ya. Setiap fa'il itu harus rof. Rofa. Tapi Fa'il lihat si itu man. rofa. Lihat si man. Dia harakatnya apa? Sukun. 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 Dia kan si man jadi fa'il. Fa'il itu rofa. Rofa itu domah. Kok siman tetap sukun? Lima. Lima. Mamniun. Li'annahu mabniun mayitun la yataharraku.
li'annahu mabniun wal mabni mayitun wal mayitu la yataharraku. Fahimtum ayuh al-ikhwah? Man mabniun wal mabniyu mayitun wal mayitu la yataharraku, kagak bergerak, nggak ngaruh maksudnya ya. Paham nggak? Paham nggak? Ya, jadi si man itu dia kalimat sukun, sukunnya karena mabni. Lanjut. Lanjut. Yang akrimu kan akrim mamhibu sama ya? ya, lanjut yang Akrimu akrim. mamhibu. Akrim, akrim bukan akrimu, akrim. Akrim ya akrimu ya. Akrimu Akrim. mamhibu. Akrim. Akrim ya. Bilang Akrim itu. mamhibu. Ya. Jelek. Muliakanlah ya. Ini Muliakanlah. kita ya. Muliakanlah Muliakan. Ya. orang yang kamu cintai. Ya. Man jadi apa? Man jadi maf'ulun bih ya. Ya. Yang dikenakan Cintailah perbuatan itu ya. siapa yang cintai, muliakanlah Ya. siapa yang kau cintai. Berarti yang di siapa? Yang di Yang dinya si man. orang-orang yang dicintai kan. Man, iya man. Cintailah siapa yang cintailah siapa-siapa yang kamu Muliakanlah siapa yang kamu cintai. muliakanlah siapa-siapa yang kamu cintai. Cintai. Muliakanlah siapa-siapa yang kamu cintai. Muliakanlah siapa-siapa yang kamu cintai. Jadi siman jadi apa tuh? Jadi apa tuh Ya. siman? Maful ya. Maful bih kan? Maf'ulun bih. Maful bih. Objek lah gitu Jadi ya, kan? siman jadi apa? Jadi Maful bih. maf'ulun. Maf'ulun bih. Lihat harokatnya. Tapi sukun ya, bukan Sukun. fathah gitu ya. Ya. Maf'ulun bih itu harusnya apa? Mansub. Maf'ulun bih Fathah kan? mansub. Maf'ulun bih mansub. Ya. Lihat man. Mansub. Man. Mabniun. Wal mabni mayitun. Wal mayitulah yataharraku. Dia udah maf'ul bih, masih man juga, masih sukun-sukun juga. Itulah maf. Lah ya taharraku. Lanjut. Ungdur ila man tuhibbuhu. Ya. Perhatikanlah Siapa? kepada Siapa? yang kamu cintai ya. Ungdur ila Pandanglah perhatikanlah kepada siapa yang pandanglah kau cintai. pandanglah kepada siapa yang kamu cintai. Pandanglah siapa yang kamu cintai ya. Pandanglah siapa yang kamu cintai. Pandanglah kepada siapa yang kamu cintai. Man jadi apa, man? Man jadi apa? Min fi mahal jaril. Jarin. Man itu pada Salah tempatnya jar ya. jar. Salah jar ya. Maksudnya pada tempatnya jar, harusnya dia maj. Majrur. Ya, maksudnya apa pada tempat jar? Apa yang setelah huruf jar itu maj? Depannya jar ya. Majrur. Apa yang setelah Ya. huruf jar itu maj? Majrur, ya. Apa yang setelah huruf jar itu majrur. Ya. Apa yang setelah huruf jar itu majrur. Ila man. Lihat man harokatnya apa? Sukun. Sukun. Man itu maaf. Ya berubah Man dia ya. itu mabni. Mabni. Wal mabniyu. Mayitun. Wal mayitu. Mayitun. La yataharraku. Dikasih amil rofa. Tetap sukun. Dikasih amil nasab tetap sukun. Dikasih amil jar tetap sukun. Wahada huwal mabni wal mabni mayitun wal mayitu la yataharraku. Fahim tu mayu oleh wah? Oke, lanjut. Ada yang mau baca lagi? Mbak Yang Firly. tadi ya. Mbak Firly belum baca-baca Mbak Firly nih. Masih loh. Mas ya? Tapi mencoba ngikutin pelan-pelan. Masih Belum ini loading apa banget. ngangon anak nih? Loading aja sih. Alhamdulillah ini lagi agak enakan Iya, bocahnya. siap. Ada yang lain baca? Ya, Yang saya lain? Ustaz. Siapa nih? Siapa tuh? Fadli. Fadli, ya Fadli, Fadli ayo.
Lanjut. Teman-teman yang lain harus baca ya. Harus baca. Kalau nggak baca, ini apa namanya? Ini kan online ya. Apa agak-agak ini sulit. Jadi kalau nggak baca harus gantian bacanya ya. Biar semuanya bisa maksudnya. Ayo lanjut. Nanti lama-lama kita baca kitab fikih. Iya. Ya. Falam tata goyar min fil Nah, itu bukan min. amsilat. Bukan min tuman, salah itu dia. Insya Allah salah ini. Insya Allah, astagfirullahaladzim ya. Kasih saya mau nyalain saya ini. Tapi insya Allah salah ini. Man. Teman-teman diganti terjemahnya man. Diganti man itu. Man ya, bukan min ya. Maksudnya. Ini akan man di atas. Hukum ini kayaknya salah deh. Cuma nanti kalau ada sempat. Kalau yang sempat ada, kan ada rekamannya nih. Jurumiyah ini ada rekamannya. Ini kan dari rekaman nih. Teman-teman bisa ambil di www.islamway.com. Situ pilih Syekh Utsaimin, pilih yang nahu. Ya, teman-teman bisa dibaca di www.islamway.com. Saya sudah download kok. Nah, di sini ada nanti ada khutbah, ada maksudnya ada yang ceramah, pilih Syekh Utsaimin, habis itu cari yang pelajarannya nahu, masalah ya. Atau enggak di nggak salah di saya lupa ya di www.binotaimin kalau nggak salah ya yang resminya ya coba ntar ya ntar Tapi ya ini masih nyambung sama yang atas tadi tadi ya, makanya harusnya man ya, yang contoh iya yang di atas. iya 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 Jelasin mas contoh atas ya, ini ya. iya nah ini ya. Kok nggak bisa nyambung ya, kok mati, bisa mati. Innalillahi pasti mati. Ya pokoknya di Islam aja lah ya. Oh, mati ya tadi ya. Bentar ya. Bentar teman-teman ya. Ya Allah. Dulu sih di sini resmi nih. Yang resmi di sini nih. Tapi di Islamu aja ya. Ini konstitusinya mati ya. Ini link apa tadi, Ustaz? Rekaman 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 kitab ini, kitab ini kan tafriq. Apa itu tafriq? Kitab ini kan tafriq. Apa itu tafriq? Tafriq Ya, itu ya, ya. adalah rekaman yang dijadikan buku. Ya, ya, ya. Soalnya ada Rekaman kajiannya ini. Coba dicek aja nih. Kan ini kan dia baca falam atau gayar min ya. Si mufarriqnya kan ada yang muridnya nih, muridnya yang apa mentas mentranskrip jadi tulisan kan. Insya Allah ini min, makanya kalau teman-teman cek coba cek di itu kayaknya min bukan man. Ah, kayaknya man bukan min ya. Oh iya saya ada satu lagi Iya, ya. iya. Ya dicek lagi ya teman-teman ya kalau lagi rajin. Iya. Sebenarnya ini kan ngebahas yang atas ya, man yang atas ya. Gak mungkin min. Sebentar teman-teman ya sebentar, saya ada kita satu lagi nih. Saya cek ya. Ya, ini kan ngebahas contoh yang atasnya, yang tiga ini, Iya, yang di iya atas. dari atas. Ya kan chef juga kemungkinan salah ngomong juga. Tapi harusnya dia apa dia dia tahqiq. Oh, lewat kali ini. Wah, ini beda nih, agak beda nih transkripnya. Beda, pasti beda. Nggak beda dikit. Ini kan kadang-kadang bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa amiah dihilangin ya. Agak beda sedikit nih. Ini nggak ada kata-kata ini nih. Di sini, di apa namanya, di kitab saya masa langsung falam tata goyar fil amsilati salah satu. Ininya nggak ada. Falam tata goyar. Di sini tulisannya. Falam tata goyar.
Ntar ya. Di sini tulisannya ah. Wahal tagoyarat man al jawabu lam tatagoyar. Ini di sini, ini dalam bahasa kata-kata nih. Lam tatagoyar jaat fi ma'rifin walam tatagoyar wa jaat fi ma'nasin walam tatagoyar. Jadi wataqulu nih dia kata-kata kayak gini. Wataqulu unzur ila man tuhibbuhu man ismun majrurun. Wahal tagoyarat man al jawabu lam tatagoyar. Jadi nggak ada falam tata gayar min fil amsilati salah satu. Ya, al jawab lam tata gayar jaat ya. Jadi agak beda dikit ini. Apa? Ya, lanjut. Ya. Ya. Falam tata gayar man fi amsilatil fi amsilatis salisati. Dan maka tidak berubah man pada contoh pada tiga contoh di atas. Ja'at fi mahalli raf'in falam tataghayyar. Telah datang atau telah diberikan contoh pada tempat rafa falam tataghayyar, maka dia enggak berubah. Wa Ya. ja'at fi mahalli nasbin falam tataghayyar. Dan telah juga kita berikan contoh atau telah datang contoh pada tempat nasab dan dia tidak berubah juga. Waja'at fi mahalli jarrin falam tataghayyar dan telah juga diberikan contoh pada pada tempat jar dan dia juga tidak berubah. Ya. Li'annahu mabniyun karena dia adalah mabni. Ana ajlusu fil baiti. Ana Ajlisu. ya Ya benar ya? ya Ustaz ya. Ana ajlisu fil baiti. Saya duduk di rumah ya, di rumah. Enggak di bangku ya ini. Duduk di rumah. ya. Oke. Ajlisu fi'lun. Fi'lun marfu'un ya. Ajlisu adalah fi'il dan dia adalah marfu'. Ya. Al-baiti ismun majrurun. Ya, al-baiti ada isim dan majrur. Izan fi babil i'rabi apa nih Ustaz? Ya. Idan saqatatil hurufu. Saqotot. Oh, saqototin. Baya. Saqototil hurufu wa kullu mabni wa kullu mabniyati min asma'i wal af'ali. Ya. Jadi pada bab i'rab saqototi apa Ustaz? Gugur. Saqototi. Gugur. Ya. Gugur. Apa maaf? Gugur. Gugur. Ya. Gugur gugur huruf dan Ya. setiap mabni dan setiap mabni oh ya ya dan setiap mabni dari Isim dan isim fi'il. dan fi'il ya ya qaidatun ya qaidah qaidah kullu Perhatikan ya. kullu huruf. Idan fil babil i'rabi saqatatil hurufu wa kul mabniyat. Perhatikan nih. Wa kul mabniyat khobarnya minal asma wal afal. Kan ya. Idan fi babil i'rabi saqatatil hurufu wa kul mabniyati minal asma'i wal af'ali. Ya, jadi kullu jadi mubtada, minal asma jadi khobar ya. Jadi pada bab i'rab saqatatil hurufu huruf gugur. Maksudnya huruf gugur apa?
Huruf kita nggak bahas. Huruf nggak dibahas dalam bab i'rab. Karena i'rab itu berubah. Akhir kata, lihtila fil awamil dahilati alaiha. Karena bermacam amil-amil yang masuk atasnya. Sedangkan huruf sudah masuk bermacam amil. Tapi la ya tagaya, tidak berubah. Maka huruf digugurkan dalam pembahasan bab i'rab. Karena huruf itu mabni. Mabni itu lawannya mu'rab. Nah, kita lagi belajar bab i'rab, bab mu'rab. Maka huruf digugurkan. Wa kullu mabniyat minal asma' wal af'al. Maksudnya, dan juga seluruh mabni-mabni dari isim dan fi'il. Ya. Dan juga digugurkan seluruh mabni-mabni dari isim dan fi'il. Paham ya? Jadi, kalau huruf kan udah jelas ya? Huruf udah jelas mabni ya? Maka huruf tidak masuk bab mu'rab atau i'rab. Begitu juga setiap mabni dari isim dan fi'il. Karena mabni itu bukan cuma huruf. Kalau semua huruf itu mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ada lagi. Ya, isim juga ada yang mabni. Seperti apa? Man tadi. Wal af'al. Af'al juga ada yang mabni. Seperti fi'il madhi itu mabni selama-lamanya. Maka huruf semuanya. Dan setiap yang mabni daripada isim dan fi'il itu dikeluarkan dari bab i'rab. Itu maksudnya ya. Fa'idatun. Ya, baca. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Tanya Ustaz. Ya. Kalau hal itu huruf kan Ustaz? Ya. Nah, kalau man itu isim. Isim. Isim mausul. Nah. Isim mausul. Padahal kan man itu mabni. Iya. Man itu tidak berlaku i'rab padanya. Ya. Nah, itu cara membedakan antara huruf sama isim yang mabni itu gimana cara bedanya, Ustaz? Perhatikan huruf semuanya mabni. Ya. Ya, huruf semuanya mabni. Ya, huruf semuanya mabni. Ah. Oleh karena itu, kita harus hafal. Hafal. Yang mana yang huruf, yang mana yang isim. Paham kan? Kita harus hafal yang mana yang huruf, yang mana yang isim. Udah itu aja. Karena ada isim yang mabni, maka isim ini gimana? Dalilul ismi walal dalilul fi'li kan? Ya. Kan kalau huruf itu apa-apa yang tidak berlaku bagi mereka, dalil-dalil isim dan dalil-dalil fi'il. Ya, oke. Okay. Nah, kalau tidak berlaku bagi mereka dalil-dalil isim dan dalil-dalil fi'il adalah huruf. Sedangkan ada isim-isim yang dia tuh nggak bisa di-i'rab. Ya. Padahal dalil isim itu kan, kalau yang kita pelajari di pertama kemarin, itu adalah i'rab kan? Ya kan dalil-dalil isim itu bukan mabni. Bukan mabni. Dalil isim tuh nggak ada yang mabni. Nggak ada dalil isim yang ada di dalil huruf. Jadi dalil-dalil isim itu, jadi kita pelajari dalil isim, dalil-dalil fi'il, selainnya adalah huruf, nggak ada yang ketukar, nggak ada yang dalil-dalil. Kita kan mabni kan tidak menjadi dalil isim, mabni kan tidak menjadi dalil fiil, ya kan Pak? Mabni itu tidak menjadi dalil fiil atau dalil isim. Kita nggak bisa mengatakan ketika sesuatu itu mabni langsung huruf, nggak bisa. Iya, setiap huruf adalah mabni. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa dalil bahwa sesuatu itu adalah isim atau fi'il adalah mabni. Hingga nanti ketukar dengan huruf. Maka untuk sekarang saya katakan cukup dihafal aja yang mana yang isim, yang mana yang huruf. Gitu Pak. Ya. Oke. Okay? Ustaz. Manisnya sedikit lagi Ustaz ya. Kalau ini Anda nggak paham juga berarti ini. Ya. Jadi gini Ustaz. Kalau di bab satu kemarin kan kita bicara al-ithmu yufu bil khafdi. Ya.
watanwini ya waduhulil alifi walami. Ya. Nah, ini kan tiga tanda-tanda isim. Tambahin lagi satu. Ketika man itu, kan dia tidak memenuhi tiga-tiganya. Kan ada satu lagi, wa hurufil hafdi. Man. Ya. Wa hurufil hafdi. Ya. Oh, ya. Dia nah, ada di sana ya, man itu ya. Kan man masuk ke huruf khafat. Ila man. Huruf khafat ya. Ra'aitu apa? Oh. Liman. Liman qala hada. Liman hada. Ini kan lam masuk huruf jar. Huruf jar masuk kepada man. Berarti dia isim. Oke. Okay. Berarti yang huruf huruf khafat itu masuk isim ya. Gimana? Gimana, Pak? Agak putus-putus nih. Berarti Gimana, Pak? saya Halo? Kosami. Oh, iya, Betul ya, Sam? iya. Gimana, ulang. Tadi nggak kedengaran. Gimana? Nggak ulang. Jadi saya mengiranya Ya. yang huruf-huruf yang dicontohkan itu wa hurufil khafdi itu adalah penjelasan dari tiga sifat isim yang di awal itu. Oh, Tapi bukan. ternyata sifat Enggak. isim itu ada lima berarti ya. Ya. Tanda apa sifat? Dalil atau tanda? Iya, tanda-tanda ya. Ya, tanda Ya. isim itu ada lima. Ya. Termasuk hurufil khafdi sama hurufil kosami. Nah, itu ya. Jadi isim itu bisa dikenal dengan lima perkara. Pertama, apa? Khafdi, tanwin, Khafdi, alif tanwin, lam, lam. masuk huruf khafat, masuk Masuk huruf khafat. sumpah ya. Masuk huruf kosam. Ya, sumpah ya. Nah, Ya. berarti kan min itu huruf Man. huruf khafat. Min huruf Berarti khafat ya. min itu huruf atau isim, Ustaz? Min huruf. Min huruf. Ya. Man yang isim. Man ya. Nah, berarti kalau man itu kan tidak termasuk dari lima itu kan Ustaz? Min wa Bukan, inna wa bukan. ala wa Itu huruf makanya saya suruhkan itu yang min itu man tuh yang saya suruhkan tadi kan. Saya suruhkan tadi man. Yang saya yang di atas tuh min falam tataghayyar man kan min ya, diganti itu makanya. Falam tataghayyar man fil amsalatil salasati ya. Iya, dari dalil lima itu man termasuk memenuhi dalil yang mana, Ustaz? Dahola Kalau dia alaihi sebagai huruf isim. jar. Masuk huruf jar. Masuk huruf jar, misalnya apa tuh, Ustaz? Itu ada. Apa tuh itu? Itu Min apa wa namanya? isra'an wa ala Apa wa tuh? fi wa ba wal Apa tuh? ba wal kafu wa lamu. Enggak ada, kan? Enggak. Enggak. Man itu masuk huruf jar atasnya. Maksudnya. Contohnya mana tuh? Mana contohnya? Mana Sebentar. contohnya tadi? Ilamin tadi. Ila unzur Ilamin. ila man. Unzur man kok min sih? Ilaman, ilaman ya. Unzur ila man tuhibbuhu. Ya. Ila Ya, man. Berarti kan ila masuk kepada man. Maka man adalah isim. Ya enggak? Karena Oh. kemasukan kejar. Iya. Oke? Di situ maksudnya, karena dia Ya. kemasukan kerja. Ya. Jadi tanda tanda jar tanda isimnya man. Ya. Tanda keisiman man adalah dia bisa kemasukan huruf jar. Ya, paham? Ya. Oke. Paham, Ustaz. Salam. Oke, Ya. siap. Ada soal lagi? Ada soal, teman-teman? Setelah huruf jarnya baru isimnya, Ustaz, ya. Bukan huruf jarnya itu yang isim. Gimana? Apa? Gimana, gimana? Huruf Iya, tadi. kofatnya maksudnya, Mas Adi. Iya, Huruf setelah huruf kofatnya itu iya, baru isim. iya yang kemasukan setelah huruf khafatnya adalah isim. Ilaman, mannya itu yang isim. Kalau ilahnya huruf, ilahnya mabni. Nilainya huruf, Iya. huruf kofatnya ya huruf, Iya. sama kayak fiil kan, kod itu kan setelah kodnya kan, kayak kod dan Iya. sa, Iya. kod koma, komanya yang kod komatnya Iya, setelah iya, iya, iya. Iya, saya iya. kulu, ya kulunya yang bukan sa-nya yang. Iya. Ya, oke lanjut. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi mabni itu bisa huruf. Semua huruf mabni, berarti mabni itu bisa huruf. Ya, terus isim juga bisa mabni, fi'il juga ada yang mabni gitu ya. Bedanya kalau huruf semuanya, kalau isim sama huruf sebagian. Isim sama fi'il sebagian. Ya, saya. Oke, lanjut. Ya, Ustaz. Ya, ini kesimpulannya nih, ya.
ya qaidatun ya kaidah kaidah kullu kullu hurufi mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Setiap huruf itu adalah mabni, enggak mungkin kemasukan, enggak mungkin menjadi mu'rab ya. Ya. Kullu af'ali Laisa fiha syai'un mu'rabun. Tidak ada satu pun yang mu'rab. Laisa fiha, tidak ada sesuatu pun yang mu'rab ya. Laisa fiha syai'un mu'rabun, tidak ada sesuatu pun yang mu'rab ya, terus. tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin menjadi mu'rab gitu ya. Ya. Tidak. Ya, sania yang kedua, kullu af'ali madhiyati mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Iya. Setiap fi'il madhi adalah mabni. Ya. Tidak mungkin di dalamnya, tidak mungkin menjadi mu'rab. Ats-tsalitsa yang ketiga, kullu af'alil amri mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Setiap fi'il amr adalah mabni, tidak mungkin. Kullu af'alil amri mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Ya, yang keempat, Arabi. Sebentar, 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 sebentar. Yang Sebentar. nomor dua ini artinya apa ya? Setiap fi'il madi. Ya. Mabni. Tidak ada yang mu'rab. Fi'il madi itu mabni ya. Setiap fi'il madi itu mabni. Nomor tiga, setiap fi'il amr itu mabni ya. Paham ya? Jadi fi'il madi dan fi'il amr itu mabni ya. Ya. Huruf, madi, amr, mabni semua ya. Ini mabni adalah fi'il madi, fi'il amr, sama huruf ya. Semuanya tuh. Bentar ya teman-teman. Agak buram ya, suram. Gak apa lah. Salah. Yuk lanjut. Ya. Arabi yang keempat agak ini ya, agak kurang ini. Oh, wa. Al-fi'lul mudhari'u mu'rabun illa. Saya pakai buku sendiri aja, Ustaz. Kayaknya kurang jelas ini, Ustaz. Gak jelas, kurang jelas. Illa idza ittasala bihi nunut tawqif. Illa idza tasala. Idza ittasala bihi nunut tawqidi au nunu niswati. Ya. Ya, yang keempat itu adalah fi'il mudhari mu'rab, adalah mu'rab. Fi'il mudhari adalah mu'rab. Kecuali jika bersambung dengannya nun taukid atau nun niswah. Nah, ini. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa qawluhu falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wala jazmu wala khafdu fiha. Wal jazmu. Wal jazmu wala khafdu fiha. Ya. Dan beliau rahimahullah mengatakan bagi isim adalah rofa, nasob dan khofat.
dan tidak mungkin jazm. Ya. Dan bagi fiil adalah rofa, nasob, dan jazm, dan tidak khofat padanya. Ya, tidak ada khofat padanya. Tidak ada khofat padanya. Ya. Jadi isim itu tidak ada yang apa? Fiil itu tidak ada yang khofat ya. Jadi fiil itu tidak ada yang khofat. Terus Ya. Ishtarokti ya. Ishtarokatil asma. Istarokatil. Ishtarokatil. Ya. Ishtarokatil asma'u wal af'alu fi syai'aini ya. Ya. Min aqsamil arba'ati wa huma ar-raf'u wan nasbu. Ya. Apa nih Ustaz? Ishtarokat. Bersekutu. Bersekutu. Ya. Bersekutu isim dan fiil pada dua fi syai'aini apa Ustaz? Pada dua. Pada dua saja. Ya. Pada dua Dua sesuatu. dari ya. Dua sesuatu. Ya, dua sesuatu ya Ya, dua syai'in hal ya. ya. Nah. Oh, syai'in syai'aini ya. Ya, Oh, iya. pada dua sesuatu ya, dua hal ya. Ya, dari pembagian yang empat, ya, dari pembagian yang empat, Ya. dan itu adalah dua tersebut adalah rofa dan nasab, Ya. nasob. Ya, maksudnya bersekutu apa? Jadi fiil istarokata maksudnya sama ya. Bersekutu itu sama maksudnya ya. Allah Ya. bersekutu. Kalau Allah Allah tidak sekutukan, maksudnya Allah nggak ada sama ya. Maksudnya bersekutu sama. Artinya apa? Jadi fiil dan isim bersekutu pada rofa dan nasab ya. Jadi isim dan fiil bersekutu pada rofa dan nasab. Artinya, artinya apa teman-teman? Ada fiil yang rofa dan isim yang rofa. Ada fiil yang nasab dan ada fiil yang nasab. Paham teman-teman? Ya. Jadi baik isim maupun fiil ya mereka bisa rofa dan bisa nasab. Ada Ya. pertanyaan teman-teman? Sebentar ya. Sebentar. Nah, sudah jelas ya. Yuk. Ya. Ayo. Ah, ya ini agak jelas juga. Ya, wahtasotil asma'u bil khafdi wahtasotil af'alu ya di jazmi ya. Ya. Ya, kalau ya, wahtasotil apa nih? Tidak mungkin ya, Ustaz. Dan berkhususan dan isim apa? Oh iya, isim kan Pak bisa hafal Dan ya. Iya. isim-isim itu khusus untuk kafat. Oh, iya. Wahtasat dan isim itu khusus kafat. Dan Atau ya. ya. Ya, dan isim itu punya khususan dengan khofat dan Ya. fi'il itu punya khususan dengan jazm tadi ya. Ya benar. Artinya khofat hanya untuk isim. Ya, khofat hanya untuk isim. Dan jazam hanya untuk Ya, untuk fi'il tadi. ya. Fi'il amar tadi ya. Ijlis. Dan sebagainya. Lanjut. Ya. Ke bawah dikit Ustaz, apa? Na'ti bimisalin fihi ar-raf'u wan-nasbu fil fi'li wal ismi. Ya. Akan datang nanti contoh yang di dalamnya ada rofa dan nasab pada fi'il dan isim. Taqulu ar-rajulu yaqumu. Ya. Ar-rajulu ismun marfu'un. Ya.
engkau katakan ar-rajulu yakumu, ya. Ar-rajulu adalah isim yang marfu. Ya, yakumu fi'lun marfu'un, ya. Yakumu itu adalah fi'il, ya, juga marfu. Idzan ishtarok is idzan ishtarok ishtaroka fi rafi. Jadi bersekutu pada rofa. Ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Wa taqulu lan nukrima lan nukrimal muhmila. Ya. Nukrima fi'alun mansubun. Al-muhmila ismun mansubun. Ya. Ya, dan engkau katakan lan nukrimal muhmila, ya. Nukrima itu adalah fiil yang mansub, muhmila adalah isim yang juga mansub. Watakulu lan iblisa, lan albasa sauba, ya. Albasa fi'lun mansubun. As-sauba ismun mansubun, ya. Albasa di situ adalah fiil yang mansub dan as-sauba juga adalah isim yang mansub. Wa taqulu la tanzur ilal muhmili, ya. Ya. Tanzur fi'lun majzumun. Al muhmili ismun mahfudun. Khasun. Wal khafdu khasun bil ismi bil asma'i. Wal jazmu khasun bil af'ali. Ya. Dan engkau katakan la tanzur ilal muhmili. Ya. At-tanzur itu adalah fi'il yang majzum. Al muhmili ismun yang mahfuz, yang khafat, ya. Wal ya tadi ya, dan khafat itu adalah kekhususan bagi isim dan jazm atau sukun adalah khususan bagi fi'il. Ya, jazm ya. Jadi jazm itu cuma fi'il aja yang jazm, majrur cuma isim aja yang majrur. Ya, ini kan contoh-contohnya, dikasih contoh nih ya. Ya, dikasih contoh nih, dikasih contoh dari apa? Falil asma'i min zalika ar-rafu. Maka isim-isim itu daripada i'rab, rafa, nasab, khafat, wala jazma fiha. Jadi isim-isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Nah, kebalikannya, walil af'ali min zalika ar-raf'u wa nasbu wa jazmu. Fil-fil itu daripada i'rab-i'rab itu rafa, nasab, dan jazm, wala khafda fiha. Tidak ada khafat pada isim, pada fi'il. Kita buktikan coba ya. Contohnya ar-rajulu yakumu, ar-rajulu yakumu. Lan nukrimal muhmila. Ya. Atau lan albasa sauba. La tanzur ilal muhmili. Ini udah semua nih contoh nih. Udah semua contoh kita apa namanya, kita kasih contoh, tapi kita tidak mendapati satu pun isim yang jazam. Ya enggak? Dan kita tidak dapat di satu pun fi'il yang khafat. Berarti terbukti bahwa ya bisa dengan tatabbu wal istiqra, dengan membanding-bandingkan, dengan tatabbu membanding-bandingkan, wal istiqra dengan melakukan penelitian, bana jelaslah anna al khafdha khasun bil ismi wal jazmu khasun bil af'ali. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, Ustaz. Ya. Ya, fa in kila al fi'lu yakun fi qawlihi lam yakunil ladzina kafaru. Nah, ini dia. Kok ada sih? Kok ini yakun kan fi'il mudhari? Kok fi'il mudhari kasro? Katanya fi kasro itu kan majrur. Katanya fi'il mudhari nggak boleh majrur, nggak boleh khafat. Katanya fi'il nggak boleh khafat. Kok ini ada fi'il yang khafat? Gimana ini?
Lanjut. Ya, ya surat Al-Bayyinah ya ayat yang pertama. Jaa jaa Ma'akhirahu. ma ma akhirihi ma akhiri ya Ustaz ya. Kasrotun. Ma'akhirahu. Ya Ustaz apa ulang? Jaa ma'akhiruhu. Kasrotan. Tempat jaa akhir. Ma'akhirahu. Ma ma'akhirahu. Ma'akhirahu. Ini ain kho ini Ustaz. Hah? Kok ain kho? Ma'akhiruhu. Kok ma'akhiru? Ma'akhirahu. Ma'akhiruhu. Ma'akhiru isi makan. Apa tempat yang akhir. Maksudnya harokat di akhirnya. Ya ma'akhiruhu. Ya ma'akhiruhu kasrotan. Saya nggak tahu nih tulisannya agak sama ya makhiruhu Sama ya makhiruhu fine ya Hamzah itu mak jaa makhiruhu kasrotan pakai fahaza ya nah. jadi di telah datang di huruf di baris akhirnya itu Di adalah tempat kasroh terakhir di tempat terakhir di tempat terakhirnya adalah kasroh ya nah pakai fahaza mengapa ini ya ya kulna al kasratu fi yakuni laisat ala mata i'rabin ya ya kami katakan al kasroh ya, kasroh tadi fi dalam kata yakun yakuni bukanlah tanda-tanda dari i'rab Ya. lakinnaha kusirat lil Liil iltiqa lil tiak liil nggak apa-apa baca liil di il ya liil tiak kais di iltiqai as-sakinaini ya ya tapi walakinnaha tapi ini merupakan kusirat walakinnya kasroh tapi dia walakinnya tapi dia tetapi dia adalah kusirat dikasrohkan kasroh dikasrohkan dikasrohkannya ya dikasrohkan karena pertemuan antara dua sukun. Karena bertemu dua yang mati. Ya, perhatikan. Yakun itu iramnya apa? Jazam ya. Ingat ya, yakun iramnya jazam. Jadi asalnya apa? Lam yakun. Alladzina. Lam yakun. Alladzina. Sebenarnya alladzina itu sukun juga sebenarnya. Dia dibaca alladzina karena di awal. Lam yakun alladzina. Hamzahnya itu sukun sebenarnya. Alif itu sukun. Masol. Lam yakun alladzina kafaru. Ya. Hamzahnya itu sebenarnya mati juga. Jadi lu mati, Hamzahnya mati. Nah orang Arab itu nggak bisa baca sesuatu yang dudunya mati, ya. Kalau bertemu di kaidah emang, kalau bertemu dua yang mati, maka huruf yang pertama itu diharokatkan. Maka jadilah lam yakunil ladina kafaru. Ya. Ya, ya. Paham ya? Jadi dia yakun, dia rob. Lam yakun itu akhirnya sukun, bukan kasrah ya. Kasrah itu karena terpaksa aja, karena bertemu dengan yang mati. Oke, lanjut. Ya. Al-khalisatu. Al-khulasatu. 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 Al-khulasa. Kan sa. Al-khulasa. Al-khulasatu. Ya. Inna aqsama Inna aqsamal i'rabi arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Kesimpulannya ya Ustaz ya, apa sih? Al khulasah ringkasan simpulan boleh. Ya, ya. Kesimpulannya, kesimpulannya, ha? Ya. Sesungguhnya pembagian i'rab ada empat, rafa, nasab, khafad dan jazm. Ya. Wa innal asma'a wal af'ala tashtariku ya tashtariku fi raf'i wan nasbi ya dan sesungguhnya isim dan fi'il itu berserikat dalam rafa dan nasab dan artinya nasab. Artinya ada fi'il yang rafa ada fi'il yang nasab ada isim yang rafa ada isim yang nasab ya wa tanfaridul asma'u bil khafdi ya dan isim isim menyendiri
menyendiri ya Ustaz ya, Ya. menyendiri dalam hal khofat tadi ya. Ya. Jadi Walaisa hanya fi jazmun. isim saja yang khofat terus walaisa. Ya. Walaisa fiha jazmun dan tidak ada padanya jazm. Pada apa? Pada i. Pada Pada isim isim. tadi. Ya. Terus buatan faridu. Watan faridul af'alu bil jazmi walaisa fiha khofdun dan dan fiil menyendiri dalam hal khofat dan tidak ada padanya Jazam, kok apa sih? jazam ya salah ya dan menyendiri fiil tadi dalam hal jazam dan tidak ada padanya khofat wal harfu la yadkhulu fi hadhil aqsami li annahu la taya la yataghayyaru dan Ya. huruf tidak masuk ke dalam pembagian ini atau pembahasan ini ya pembagian ini karena dia tidak berubah atau tadi ya Oke. atau mabni Ya. 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 Teman-teman ada pertanyaan teman-teman? Jurumiyah itu agak-agak ini ya, dia semuanya isi dia. Jadi agak-agak enggak ada apa. Dan ya pokoknya semuanya isi ya. Jadi enggak ada jeda-jeda istirahatnya. Jadi agak-agak otak kita benar-benar apa disuruh menghafal dan memahami gitu ya. Makanya tingkat partisipasinya tolong teman-teman dilebihkan dengan ngebaca, dengan mengulang sebelum belajar, dengan belajar sebelum sebelum kelas ya. Jadi sebelum kelas belajar, setelah kelas mengulang dan ngafal juga gitu ya. Ini kan tingkat partisipasinya kita kan nggak ada muhadatsah, nggak ada teks, nggak ada apa, nggak ada teks apa, nggak ada bacaan ya, nggak ada bacaan yang bentuknya dialog, nggak ada dialog, nggak ada khiwar. Jadi tingkat partisipasinya ditingkatkan dengan cara yang lain ya. Teman-teman yang belum baca, usahakan tiap hari baca ya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا أستاذ